Astagfirullahaladzim. Oh, tanda apa ini? Tanda apa? Halo Sob, dari semua jenis hewan, tercatat ada lebih dari 2 juta spesies hewan tinggal di bumi. Tak jarang kita seringkali menjumpai banyak kemunculan hewan aneh dan misterius secara tiba-tiba. Bahkan ada yang kemunculannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Seperti kemunculan beberapa hewan yang sempat menghebohkan jagat maya seperti berikut ini. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Jutaan flamingo. Setiap tahunnya, Danau di Kenya dipenuhi jutaan flamingo dengan populasi terbesar di dunia yang menjadikannya dijuluki Kota Flamingo. Terlihat juga danau ini berubah warna menjadi merah muda. Kejadian ini mengejutkan saat jutaan flamingo terbang untuk berkembang biak dan menjadikannya salah satu pertunjukan paling spektakuler di dunia. Danau Nakuru diketahui menjadi tempat mencari makan bagi flamingo. Karena banyaknya alga yang tumbuh di kedalaman air yang dangkal, serta adanya sinar matahari yang kuat menyinari di atasnya. Ribuan ulat bulu. Beberapa waktu yang lalu, warga Turki dihebohkan dengan ribuan ulat bulu yang menyerbu kota. Ribuan ulat bulu itu memasuki tanah pertanian, bahkan permukiman warga hingga membuat warga ketakutan. Tak hanya itu, jutaan ulat bulu itu juga membuat kerusakan tanaman. Dalam sebuah video yang beredar, sebuah taman tampak dipenuhi jutaan ulat bulu yang tampak begitu mengerikan. Gerombolan ulat hitam itu tampak menggeliat hingga membuat siapapun merinding melihatnya. Selain itu, warga setempat juga melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Sontak saja pihak berwenang langsung merespon dan melakukan pembasmian terhadap ribuan ulat bulu tersebut. Selain itu, menurut keterangan berbagai sumber, kemunculan hewan mengerikan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan kali ini adalah yang paling parah dalam sebulan terakhir. Jutaan belalang. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, jutaan belalang juga kedapatan menginvasi beberapa wilayah di Arab Saudi. Jutaan belalang itu terekam kamera menginvasi wilayah Mekah, Madinah, dan Provinsi Al-Qosam. Tampak dalam video yang beredar, jutaan belalang menyerbu pekarangan rumah dan hunian warga di Provinsi Al-Qosam hingga beberapa tempat di Mekah dan Madinah. Menurut pendapat sejumlah ahli, para belalang menginvasi berbagai tempat karena di waktu itu dilanda musim kawin, sehingga banyak belalang yang keluar dari sarang mereka. Nah sobat, itulah tadi kemunculan hewan yang menggemparkan jagat dunia maya. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.